laporan luar negara. Dua misi berbeza namun satu tujuan membebaskan Palestin dari cengkaman rejim Zionis yang dimasukkan Perarakan Global ke Baitul Maqdis, GMJ dan Viva Palestina ke-6. Bagi Perarakan GMJ, penyertaan besar-besaran dari negara merentasi lima benua bertujuan menghantar mesej jelas bahawa masyarakat dunia menuntut kebebasan dan kedamaian bumi Palestin. Perarakan secara aman dan simbolik menuju ke Baitul Maqdis akan berlangsung serentak di seluruh dunia pada 30 Mac ini. Ia termasuk di beberapa bandar besar dunia seperti di Kaherah, London dan New York. Ia merupakan suatu usaha untuk masyarakat madani menunjukkan solidariti kita, kebersamaan kita dengan isu Palestin. Kesinambungannya akan berakhir dengan perarakan kumpulan dari negara jiran seperti Jordan, Mesir, Syria dan Lebanon menuju ke sempadan. Dan kemuncaknya, penduduk Palestin di tepi barat akan berarak menuju Baitul Maqdis. Di Malaysia, perarakan akan berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam jam 8.30 malam. 131 bendera negara yang mengisytiharkan Palestin akan dikibarkan dalam acara itu. Kempen bermula sejak Februari diikuti dengan pelbagai acara seperti flash mob di Dataran Merdeka pada Ahad ini. Tidak terhenti di situ, bantuan kepada rakyat Palestin diteruskan menerusi Viva Palestina ke-6, Right of Return Land to Gaza. Berbeza dengan siri terdahulu, misi pada tahun ini yang dijadual memasuki Gaza pada 15 Mei memberi tumpuan kepada program pembinaan dan pembangunan semula wilayah itu. Kali ini, kita akan membawa kenderaan-kenderaan yang besar. Ya, seperti traktor dan alat-alat untuk membina bangunan-bangunan di Gaza yang telah pun dicerobohi oleh Israel. Viva Palestina dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia akan menaik taraf sistem pendidikan di 11 sekolah angkat di Jabalia. Sumbangan daripada orang ramai boleh disalurkan ke akaun tertera.